Halo guys, welcome to channel James Teletelen. Alright, lagi-lagi kita akan review add-on, teman-teman. Kali ini ya, add-onnya adalah add-on senjata-senjata atau pedang-pedang, teman-teman. Nama add-onnya adalah Shonen de Fantasy. Anjay. Jadi di sini, teman-teman, ini kayaknya sih nggak terlalu lama, teman-teman ya, karena ini enggak terlalu banyak juga, tapi ini keren banget, bro. By the way, ini gua buat respon di sini. Ini bagus juga di tempatnya, by the way. Keren juga nih. Oke. Di sini sebenarnya ada beberapa juga di sini ya. Cuman enggak banyak-banyak banget. Gua paling bawah aja deh. Sok. Nah, ini ada 6 senjata ya. 2 3 6 ya. Di sini. Nah, di sini gua enggak tahu kenapa ininya enggak ini ya. Enggak muncul. Ini apa karena tabrakan sama ini gue ya, resort pack awan gue, teman-teman. Coba kalian yang tahu, teman-teman. Nanti dulu, bro. Aduh, ketahuan dah. Cuman ada 6 doang, teman-teman ya. Cuman ada 6 doang senjata, tapi ini efeknya gile, bro. Gue sedikit kena spoiler untuk ininya, efek-efeknya katanya gile banget, bro. Coba ya, kita coba ya dari yang mana nih? Banyak, bro. Yang mana, bro? Nah, ini dulu. Ini senjata apa namanya? The Frost Slayer. Dia juga menambahkan ini ada speed 3. Oh, ini full indoor nih, full ini semua nih. Ada regeneration full yang kedua, resisten 4, jam boost 2, strength 4. Ini full efek nih, efeknya tingkatan yang maksimal ya. Gila, coba pakai cepat benar. Oh, iya langsung cepat, bro. Langsung cepat, bro, pakai ini, bro. Jai. Woo. Oke, coba kita coba ini tap biasanya, klik biasanya. Keren gak? Ada ya. Wush. Coba sini ya. Wush. Gila. Coba tampak ini, tampak depan kita. Gila. Kalau ditekan bisa gak? Tekan bisa gak? Oke, gak bisa. Coba kalau sambil jongkok. Oke, Earth Pillar apa tuh? Earth Pillar apa maksudnya? Oh, ini ganti modenya, cuy. Oh, anjir, ada berapa? Anjir, banyak banget modenya, cuy. Coba lihat ada Earth Pillar, mana tadi? Entar. Earth Pillar. Coba klik kanan. Oh my god. Anjir, ini untuk klik biasanya. Oh, gini-gini, klik biasa gini, cuy. Cuy. Ah, anjir. Oh my god. Anjir, bro. Nih, coba. Nih, guys. Kalian klik-klik biasa sampai beberapa kali. Terakhir langsung. Bro. Anjay, ini keren banget, cuy. Dan di sini juga ini ada nih ya, ada skill-skillnya. Tadi ada banyak, cuy, untuk satu senjata aja. Coba kita cek ini yang pertama tadi. Wind breeze, coba ya. Kok nggak bisa, cuy? Oh, gitu tuh. Wind breeze. Anjay, angin tornado, bro. Anjay, tadi tuh yang tanah. Wind breeze, angin. Ini sih elemen sih. Coba selanjutnya ada apa? Inferno slash. Wah, inferno sih kayaknya api ya. Coba kita cek. Kok digabungin begitu ya? Kok digabungin begitu, cuy? Set, langsung kita gabungin. Wush. Gila. Anjir, ini pedang gede banget ya, anjir. Ini Inferno Frost nih gede banget, anjay. But next. Cuma kita main cepet aja, main cepet guys. Ini banyak banget tuh. Frost Blow. Wah, ini sih S nih, S. 2, 3. Anjay. Anjir, guys. Ini gede banget, anjay. Ini pedang. Ini baru satu pedang loh. Next. Elestial Revenge. Nah, kita tahan. ini gege banget, anjay, bro. Oh, ini udah. Wah, ini senjata pertama, bro. Senjata pertama udah begini, cuy. Coba senjata kedua ya, apa nih? God of the Death. Dewa kematian. Coba kita cek ya untuk ini, untuk hit-hit awal, hit-hit biasa. Ini bagus banget, anjay.
Hit-hit biasa seperti itu, hit-hit biasa. Coba, ini ada berapa mode nih? Coba mode coba ini mode biasa dulu. Oh, nggak bisa nih, pilih dua pilih. Whirlwind, coba ya. Tahan dulu, tahan, 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 ditahan. Anjir, gede banget, anjir, coba. Yang kedua apa? Ada shock apa itu ngangkatan anjir. Oh, shockwave, shockwave. Tahan dulu. Yoh, bici, gila-gila banget aja. Dan next ada dark, dark apa nih? Splitter. Oke, okay. Tahan dulu. Oke, okay, oke. Okay. Main, main, main. Coba tahan lagi, tahan lagi. Tahan lagi, sampai beberapa kali. Kosong. Oh, seperti itu ya, ada splitter teman-teman. Nah, selanjutnya ada death violence. Ngapain? Man, head bro, gila, gege, sampai pada mati anjir. Anjir ini keren banget ya. Next, 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 next. Ada meteor shower. Meteor shower. Hujan meteor. Cek. Anjir, tertapa dulu. Anjir, hujan meteor, bro. Gila. Ini pedas, bukan sembarang pedang, cuy. Yada, oh, ini balik lagi. Oke, okay, next, next. Elhem Trident. Elhem Trident, maksudnya. Baya, seperti ini bentukannya, bro. Oke, ini gede banget, sumpah, guys. Ini... Eh, by the way, tadi, yang tadi, dia nggak ngasih, nggak ada efek-efek, ya? Nah, ini ada efek, dia. Baya. Ada klik-kliknya kayak gitu, coba ini efeknya apa nih? Conduit power, apa ini conduit? Oh, yang bisa ini ya, bisa di bawah air ya. Coba kita ininya, submerge punch, mbak. Utuh, kita tahan, lepas. Hah? Gitu doang bro. Ini apa? Oh, ini tipe support kayaknya deh. Kayak tipe support deh. Ini kayaknya apa nih? Gua nggak tahu nih. Ngeheal ya, ngeheal kali, ngeheal. Water chakra. Oh iya, ini tipe support bro. Tipe support Elhem Shark. Nama jadi Kisame, anjay. Jadi Kisame bro. So, next, next, next. Riptide, coba ya, next. Oh my god bro, ini lebih kayak elemen air ya. Oh my god. Sea dragon, naga air. Gede banget bro, naga gue. Naga gue, mana naga gue. Udah bro, anjir cuy. Anjir. Wah, ini efeknya submerge. Oh, ini tadi udah. Oke, okay, next, next, guys. Ada sword flammation. Flammation. Keren gila. Oh, ini tampak ini ya pedangnya. Dia nggak punya efek juga. Oke, okay, coba kita hit-hitnya ya. Satu. Oh, ini api dia. Tipe api. Oke. Okay. Guys, ini yang buat siapa sih? Ini gede banget anjay. Untuk pertama, Phoenix Slam. Next. Tahan. Gigil, main bagus, main bagus. Coba next. Ada tempered warrior. Tahan, lepas. Ada efek slow motion begitu, cuy. Guys, ini kalian kok nggak download? Anjay. Kalian kalau nggak download Eton ini sih gila sih, ini gila gede, keren banget bro. Coba ada apa, Volcanic Burst. Oke, ini gila cuy. Oke, Blazing Slash. Oke, ini banyak tipe api ya, tadi air ini api. Aduh, lebih jauh bro. Lepas.
Anjay, boleh juga. Oke, begitu. Set. Langsung menciptakan bola magia. Gila. Next, ada Blade Supreme. Oke, okay. Anjay, ada suaranya, bro. Ada. Oh my god. Anjay. Apa gila? Ini gila banget, bro. Ayo, kalau kalian masih belum paham, ini kalian mau ganti mode skillnya, kalian jongkok dulu terus klik ya. Plup. Nah, Pony Phoenix Slam tadi udah nih. Oke, next. Anjir, bro. Dua Ender Blade, anjir, bro. Gila. Coba kalau kondisinya jadi satu doang. Coba. Dua, set. Itu ya, ya. Wow, anjay. Coba skill pertamanya. Nah, ini nggak punya skill. Ini nggak punya skill, cuy. Oh, ini langsung ditahan. Tahannya begini, cuy. Tahannya begini. Ditahan gini. Hampir sama kayak yang tadi awal-awal ya, yang pedang kematian. Oke, ini tapi. Oh, ini nggak ada mode-modenya, bro. Nggak punya mode skill. Dia cuma punya satu doang nih, karena kan terlalu OP kalau ini. Oh, lihat dong. Oh. Lo desainnya GG, tapi cuman dia nggak punya banyak skill, teman-teman ya. By the way, ini masih versi 1, guys. Ini masih versi 1, teman-teman. Jadi mungkin kalau udah versi-versi lainnya bakal banyak lagi senjatanya, bro. Gila. Cuy, gila. Gua terkesan aja ngelaku kayak gini, cuy. Ini nggak ada ya, untuk ini nggak ada skill-skillnya dia. Baik, untuk terakhir nih, Dark Blade, pedang kegelapan. Oke, coba kita cek. Kita cek ini dulu, hit biasa. Anjong, hit biasa begini. Hit biasa, bro. Anjong, hit biasanya boleh ya. Warna ungu nih, gue 10 main. Oh, anjay. Biasa ada efek-efek slow motion ya? Ini orangnya pengen gue habisin apa gimana, bro? Pengen gue habisin apa gimana? Oke, next, apakah dia ada skillnya? Jongkok dulu. Ada, bro, apa nih? Dark Hurricane Slash. Coba, tahan. Main lepaskan. Begitu, bro, like ninja aja. Nih, set, hilang. Muncul lagi. Mirip-mirip banget, cuy. Hurricane Slash. Next, Doom Blade. Coba, tahan dulu. Lepaskan. Oh, ini top lah. Gil. Sini buat perang gila, GG banget, cuy. Buat perang GG banget, gila ini. Oke, next. Coba ini selanjutnya apa? Gila. Ini cuma pedang. Kita review pedang dulu tapi lama begini ya. Dark Matter. Oke, tahan dulu. Lanjut. Terbang, bro. Ya. Dia hampir sama yang kayak S tadi ya. Tadi ada yang keberapa tuh? Gila. Coba next. Ada lagi nggak? Ini ada Dark Atomic. Kalian kata guys, I am Atomic. I am Atomic. GG. Coba. 3, 2, 1, kita tahan. I am. Anjir, beneran lagi. Padahal gue dari anime itu, cuy. Tapi ternyata dimasukin ke sini, anjay, bro. Apa anime apa tuh, guys? Ini. Oh. I Atomic. Atomic. Oh. Anjir, beneran ada, anjir. Gue kira cuman hampir mirip doang namanya. Ternyata beneran dipakai. Well, next. Ada Ultimate Dark Atomic. Oh my god, tuh ini, cuy. Ay. Sama, guys. Ini masih lanjut lagi, bro. Oh my god. Kita lanjut. Gila ya, kayak review sekali lagi semuanya.
Kita IM lagi. Satu-satu. Roger! I am Atomic. Atomic. No. Malah hujan kok. Sampai hujan tuh saking gila. Next apa ada lagi? Dark Hurricane Slash. Apa ini? Yang tadi. Ini yang tadi bro, yang awal. Oke, gila gila bro, ini gila banget bro. Gila cuy. Guys, kalian harus download sih. Mungkin kita pakai buat sesuatu tuh, kita buat RP ya teman-teman. Seru banget bro, gila. Jadi mungkin sampai di sini teman-teman, ini sebenarnya ada ininya lagi teman-teman ya, ada bajunya juga, ada armor-armornya. Cuman ini gua nggak tahu kenapa ininya nggak ada, nggak muncul. Apa ini nabrak sama apa resource pack awan gua ya, gua nggak tahu juga teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini aja untuk video ini, review ini, review salah satu review terkeren gua sih ini. Jadi gila banget sih efeknya teman-teman. Jadi mungkin saya masuk nonton, masuk the like, masuk share, masuk subscribe selanjutnya di video or live stream selanjutnya. Bye bye. I am. Ya guys, sebelum penutupan. Penutupan dulu, penutupan.